Okey, ini dia basikal yang telah aku siapkan, mendapat sentuhan dan berwajah baru daripada tak boleh bergerak dan sampai dia dah boleh kayuh dengan laju dia. Hai, Assalamualaikum. Apa khabar? Hari ini aku nak tunjukkan keputusan aku upgrade. Bukan upgrade lah, aku betulkan balik basikal yang dah lama tak bergerak. Lepas tu aku buat setup balik untuk anak aku lah. Jadi antara part-part dia adalah beberapa part yang aku beli dan ada beberapa part yang aku guna balik apa yang aku ada. Dan modal dia tak berapa banyak lah, anggaran dalam RM100 ke bawah untuk aku beli beberapa beberapa part saja. Sebelum tu aku nak tunjuk korang basikal ni yang masih belum siap, iaitu masih dalam keadaan yang tak boleh digunakan. Dan aku tunjukkan satu-satu, lepas tu aku baru tunjukkan bahagian yang aku dah siapkan semua. Okey, kita tengok dulu. Saya ada satu basikal budak, saya nak restore balik bagi dia cantik dan boleh diguna pakai untuk anak saya. Okey, kita tengok dia punya keset. Ada 1 2 3 4 5 6 7 7 speed. Keset dia ada 7 speed, dah berkarat. Dan kita kena rendam dia punya RD Shimano teknik. Shimano dia nama ni Volcano XC2700. Banyak kita kena buat ni. Volcano. Okay, kita nantikan dia punya pembikinan. Dia punya gear pun dah tak ada. Gear pun dah tak ada. Kita nantikan pembikinan. Alright. Okay, kita jumpa. Okay, ni dia basikal yang aku dah siapkan. Basikal Volcano. Ni saiz kanak-kanak ni. Saiz XS. Dia punya model dia XC2700. Dia punya speed dia ada 21. Maknanya belakang dia ada 7 piring dia, depan ada 3. 7 kali 3 21 tu yang dia tulis Shimano 21 speed. Ni Shimano 21 speed. Alright. Aku nak tunjukkan daripada belakang dulu apa yang aku dah buat. Okay, dekat belakang ni aku sebenarnya menggunakan rim yang lain. Rim asal dia saiz 24 dan ni rim basikal aku saiz dia 26. Dan tayar belakang ni aku guna tayar yang lama sebabnya tayar yang aku beli Maxxis tu dia terlalu sempit. Yang jadi aku jumpa tayar ni, aku tengok dalam store ada pula tayar ni, tayar saiz basikal budak ni saiz 26 dan dia ngam. Lepas tu rim ni dia mempunyai brake disc, dan oleh sebab tu aku terpaksa beli bahagian ni brake disc cable ni. Lepas tu dia punya extension dia ni, untuk yang ni aku beli dekat Shopee dua-dua, yang ni sepasang, yang ini sepasang. Aku beli kat Shopee, nanti harga dia dan link dia aku tunjukkan dekat description. Korang boleh semak kat situ. Lepas tu dia punya speed dia aku pakai yang lama. Okay, dia punya speed aku pakai yang lama. Yang ni piring speed ni 8 piring, 8 speed. Tapi aku tak guna yang bawah sekali tu. Sebab gear ni dia RD ni dia 7 speed saja. Jadi yang bawah tu aku tak guna, aku gunakan yang sampai yang besar ni. Sebab yang besar ni untuk dia nak naik bukit, kesian pula. Okey.
Ini bekas brek lama, jadi aku dah tak guna. Aku cuma letak skru dia sebab dah gunakan ni. Ini nak setting dia ni, boleh tahan juga ni setting dia. Lepas tu aku tambahkan topik punya bekas botol air. Yang ini kalau yang tengok yang tadi, dia dah spray tahap warna putih. Tak nanti aku spray balik warna hitam. Lepas tu kita tengok bahagian depan, belah lain, belakang ni dah tak ada apa. Lepas tu dia punya body dia aku polish, kasih dia hilang dia punya bintik-bintik ke apa benda, bagi nampak kilat-kilat sikit lah. Yang cala-cala tu memang tak boleh buat apa. Okey, depan ni pun sama, brake ni aku dah cabut. Aku gunakan brake disc. Aku beli one set yang tadi, sepasang-sepasang. Ini kabel belum beli lagi. Yang ni dia punya saiz 26 rim sama belakang. Aku guna, aku beli tayar Maxxis. Tapi ha, tengok tak muat. Jadi untuk sementara waktu ni aku pakai dulu bagi dia kayu. Akan datang aku akan beli saiz yang macam belakang tu lah. Yang ni saiz 26 195, tapi dia punya ni dia terlalu lebar. Yang belakang tu dia kecil sikit, jadi dengam. Lagi satu yang atas ni, yang atas ni aku beli kanan kiri. Ni 3 speed, yang ni 7 speed. Dia sekali dengan ni lah, dengan brake. Cantik. Lepas tu yang ini aku tukar. Aku pakai aku punya yang lama yang dah tak guna. Ini pun aku tukar yang lama, tak guna. Lepas tu kalau kita tengok yang lama tu, dia punya handle dia ni tinggi. Sebab aku yang ini aku dah potong, aku buang dia punya spacer-spacer dia semua tu. Jadi aku tinggalkan macam ni, bagi dia nampak ray sikit lah. Yang tinggal dia macam ni. Okey, itu saja yang okey ni. Aku tukar dia punya pemegang kanan kiri. Okey, yang lain tu tak ada, aku pakai seat sama juga. Inilah dia punya keputusan dia. Dia boleh pakai. Lepas tu dia punya kayuhan dia lagi mantap sebab dia dah 26 kan dia punya rim dia. Lepas tu bila naik bukit dia menggunakan gear ringan. Jadi lepas ni dia boleh ikut lah aku pergi naik bukit Ampang ke. Okey, pada korang yang suka video aku ni, tolong like dan komen serta share. Dan pada yang baru, tolong subscribe aku punya channel.